Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Uh, kali ini aku mau isi saldo pakai yourpay ya, teman-teman. Jadi, yourpay ini bisa kirim uang ya, teman-teman. Uh, pengiriman uang kita ngisinya saldo dulu, jadi saldo kita isi dulu nanti kita bisa transaksi pengiriman uang ke Indonesia kemanapun tuh bisa di sini aplikasinya lengkap ya teman-teman YourPay ini pakai ARC Taiwan ya teman-teman ARC Taiwan kita karifikasi dulu uh, di sini karena aku kemarin itu sudah isi saldo ya jadi nanti tinggal kita isi lagi jadi, kalau kita sudah uh, daftar, kita berarti punya PIN ya, teman-teman. Jadi, kita tinggal masukkan PIN kita, gitu. Uh, kita nanti langsung ke 7-Eleven, kita isi saldo, dan bagaimana caranya? Ikutin aku ya, teman-teman. Gampang banget. Data kita yang penting kita sudah... Lengkap, hmm. kalau ini seperti ini ya, teman-teman. Kemarin sisa saldo saya, tinggal ini. Kemarin saya ngisi, saldonya jadi kita ambil kemitraan luar negeri ya. Di sini Taiwan, banyak sekalian pilihan negaranya, jadi Hong Kong, Macau, Malaysia, Korea, Jepang, Singapura, Taiwan, kita pilih yang ke Taiwan. Jadi tinggal kita mau. Uh, isi saldo berapa gitu kita nanti mau isi saldo misalnya langsung aja ya 5000 ya 5000 inti biasanya ini tuh sudah di-rupiahkan ya teman-teman ini rupiahnya gitu tinggal krusnya sekarang berapa gitu ini kita bisa lihat krus di sini di sini lihat krusnya bisa ya teman-teman jelas nggak ini Hong Kong Taiwan berarti 512 ya Makau berganti dan ikutin aku ya teman-teman kita langsung nanti ke 7-eleven terdekat kita isi saldo kita langsung ke 7-eleven ya jadi terserah kalian mau saldo berapa itu langsung krusnya itu tergantung ini hari ini berapa gitu aku langsung mau ke 7 bayar Nanti kita pakai kode barcode saja teman-teman Jadi gampang Nanti saldonya terisi kita bisa transfer-transfer ke berbagai BRI atau BCA Bank apapun yang di Indonesia itu Biayanya agak murah gitu. Kalau BCA kemarin 10.000 teman, teman Oke teman-teman kita langsung sepan Kita dapat barcode Kita langsung bayar ke kasir ya teman-teman

Oke okay, sudah teman-teman ya Jadi kita kalau nyaldo Kita pakai biaya ongkir itu 100 inti Jadi maksimal eh, 20 20.000 inti saldo ya Sekali transaksi Jadi nanti saldonya udah masuk ini lang Kita bisa transaksi ke beda bank Lain semua bank itu pakai 10.000 ribu saja ya 10 ribu rupiah jadi sekian dulu video dari aku tentang E, aplikasi Jorpay ya, kalian bisa pakai yang di Taiwan atau di manapun ini sudah sudah bisa untuk pengiriman yang gampang banget teman-teman. Jadi sewaktu-waktu kita bisa transaksi ke keluarga kita. Oke sekian dulu video dari aku e, tentang Jorpay. E, terima kasih sekali e, yang sudah support dari aku dari Awal yang belum kenal salam kenal ya tinggalkan jejak kalian juga kita silaturahmi di sini kita bersahabat di sini uh, tinggalkan komen dan kritik kalian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu di video selanjutnya.